Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adik Doang. Kali ini saya mendapatkan servis dispenser sap galon bawah dalam kondisi mati total. Kata user ini tiba-tiba mati. Dispenser sap dengan tipe model SWD 66 EHL BS galon bawah. Oke, saya akan coba untuk mencolokkan ke listrik terlebih dahulu apakah mati total. Oke, untuk saklar sudah on, namun indikator lampu tidak ada yang menyala. Oke, langsung saja kita bongkar. Biasanya untuk kerusakan dispenser sap galon bawah jika mati total itu biasanya trafo. Maka dari itu saya akan langsung cek untuk tegangan trafonya. Saya akan cek tegangan output trafo. Ini adalah tegangan trafo, output trafo 0. Ini trafonya rusak karena tegangan outputnya tidak ada. Saya akan tes dengan adaptor. Jika pakai adaptor normal, berarti trafonya rusak. Ini adalah kabel output trafo, tidak ada tegangan. Iya, ada lubuknya. Perhitungannya gitu. Enggak ada lubuknya, jadi cek. Enggak capek-capek. Saya akan pasang cek konektor untuk tes menggunakan adaptor. Apakah ada bunyi pip? Jika ada bunyi pip, berarti trafonya rusak. Saya menggunakan trafo 12 volt 2 ampere untuk pengganti trafo, bukan untuk pengganti tapi untuk tes apakah trafonya yang rusak. Jika pakai adaptor bisa, berarti trafonya rusak. Oke, terdengar suara beep saat dicolokkan ke adaptor. Apakah lampu indikatornya menyala? Dan ternyata menyala, berarti ini ada kerusakan di trafo. Maka dari itu saya akan ganti trafo.
A few moments later. Ini pesanan Bravo dari Sub langsung. Coba saya akan tukar lebih dahulu. Coba. Sisetnya 16 mahal banget ya. Roda 16 model E148 dengan output 0,75 ampere. Order dari Sub langsung. Langsung saja saya akan pasang untuk trafonya. Setelah pergantian trafo, ini sudah selesai, sudah hidup normal, dan saya akan coba untuk pompa airnya apakah berfungsi. Kita sudah terdengar untuk pengisian air galon bawah. Itulah solusi cara mengatasi dispenser sub galon bawah mati total, yaitu kerusakan ada di trafo.